Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum murid-murid. Selamat pagi. Cikgu doakan semuanya sihat. Okey, hari ini untuk kelas kemahiran manipulatif kelas 2 Adnin dengan Cikgu Aini, kita akan teruskan pembelajaran kita. Okey, tapi sebelum tu Cikgu nak semuanya ceria-ceria, Cikgu nak kita menyanyi dulu. Okey, jom kita nyanyi. Gerak ke kanan, gerak ke kiri. Gerak ke kanan, gerak ke kiri. Lompat tinggi-tinggi. Maju ke depan, undur ke belakang. Lompat lagi sekali. Tunjuk ke atas, tunjuk ke bawah. Tepuk-tepuk tangan. Gerak ke kanan, gerak ke kiri. Lompat tinggi-tinggi. Maju ke depan, undur ke belakang. Lompat lagi sekali. Tunjuk ke atas, tunjuk ke bawah. Tepuk-tepuk tangan. Gerak ke kanan. Okey murid-murid, tadi kita dah nyanyi lagu Pergerakan kan? Okey, hari ini kita akan belajar tentang pergerakan lokomotor. Apa maksud pergerakan lokomotor ni? Maksudnya, pergerakan tubuh badan dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, contohnya bila awak berjalan, berlari, melompat dan merangkak. Okey, contoh kan awak merangkak ruang tamu ke dapur. Ha, itu salah satu contoh pergerakan lokomotor. Okey, ini adalah contoh lain untuk pergerakan lokomotor. Macam cikgu cakap tadi, berjalan, berlari. Okey, ini contoh lain. Mencongklang, melonjak, berskip, melompat, menggelongsor dan juga lompat sebelah kaki. Semua pergerakan ni dia akan berubah tempat. Daripada sini ke sini, nampak? Semua ada pergerakan kan? Tak, maksudnya tak statik. Tak duduk satu tempat sahaja. Okey. Kita tengok apa yang kita nak belajar. Hari ini kita nak belajar tentang langkah panjang. Langkah panjang ni awak gunakan bila awak berjalan. Okey, tengok ni, berjalan naik tangga. Selalu kita naik tangga satu, tapi ni terus ke dua anak tangga, nampak ni. Ini panggil langkah panjang. Dia adalah pergerakan bukan lokomotor. Okey. Tengok pula tadi langkah panjang. Okey, ni langkah pendek.
Tadi dia naik dua anak tangga. Ha, ni naik satu-satu. Nampak pendek langkahnya. Okey. Yang seterusnya merangkak. Ha, pergerakan lokomotor. Seterusnya merangkak. Selalunya merangkak ni baby. Ha, baby dia akan merangkak. Okay. Dan seterusnya melompat. Ha, nampak melompat. Melompat ni kalau pergerakan lokomotor, awak kena lompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ha, okey. Dan yang terakhir adalah berjalan bebas. Berjalan bebas ni tak kisah sama ada langkah panjang ataupun langkah pendek. Dan berjalan bersama-sama dengan kawan-kawan. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Boleh cari tugasan dalam modul yang cikgu sediakan. Dekat situ ada ralat sedikit. Boleh tengok dekat tajuk tu. Kalau dekat modul lama, cikgu tulis motor halus kalau tak silap cikgu. Macam tu lah. Tapi dekat ni cikgu dah betulkan sebenarnya pergerakan lokomotor yang kita nak belajar. Okey, lagi pembetulannya ni langkah panjang. Cikgu tertinggal perkataan panjang ni. Nanti bolehlah tulis dekat modul tu. Okey, dan merangkak depan ataupun belakang. Okey, itu ada tiga kat sini. Ada ralat, betulkan dekat modul. Dan tugasan ni awak kena padankan gambar ni. Gambar ni gambar apa? Ha, ni gambar apa ni? Ha, okey, awak cari garis kan mana. Okey, ni contohnya cikgu bagi gambar ni. Nampak ni dia tengah buat apa ni? Dia tengah berjalan tapi tengok langkah dia. Langkah panjang. Okey, cari mana langkah panjang. Sini kan. Okey, ambil pembaris. Garis elok-elok. Sini, pakai pensel 2B. Tak nak pakai color ya, pakai pensel 2B. Okey. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi cikgu, tanya cikgu secara personal. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sihat, dengar cakap ibu ayah dekat rumah. Dan siapkan tugasan yang diberikan. Okey, assalamualaikum. Bye.